Sebagai bentuk komitmen Yayasan Pendidikan Informatika dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan bermartabat, lahirlah Universitas Serang Raya. Adalah Haji Muhammad Rahmatullah Siddiq sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Informatika. Ia adalah putra Banten yang sebagian besar hidupnya dibaktikan untuk pendidikan, di samping sebagai pejuang tentara pelajar dan praktisi politik di masanya. Universitas Serang Raya merupakan hasil penggabungan dan peningkatan status dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Serang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serang berdasarkan SK Mendiknas nomor 262 garis miring D garis miring O garis miring 2008, tepatnya tanggal 23 Desember 2008. Seiring dengan perjalanan waktu, eksistensi Universitas Serang Raya semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam mendidik dan mencetak generasi-generasi unggul dalam mengisi pembangunan di daerah Banten dan sekitarnya. Hal ini terbukti dengan peningkatan animo masyarakat terhadap Universitas Serang Raya. Saat ini Universitas Serang Raya memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dari 4 fakultas tersebut terdapat 10 program studi strata 1, yaitu Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Program Studi Sistem Komputer, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Teknik Industri, Program Studi Teknik Kimia, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Administrasi Negara. Adapun yang diploma 3, yaitu Manajemen Perusahaan, Manajemen Pemasaran, Keuangan, dan Perbankan, dan Akuntansi. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah mempercayakan putra-putrinya mengenyam pendidikan di Universitas Serang Raya, Universitas Serang Raya berkewajiban memberikan pelayanan optimal sehingga menghasilkan output yang handal dan berkualitas, yaitu dengan ketersediaannya sarana dan prasarana pendidikan yang optimal dan representatif. Oleh karena itu, Kampus Terpadu Universitas Serang Raya adalah jawabannya. Kampus dengan sistem One Stop Living Concept didesain khusus yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung terciptanya atmosfer akademik yang sejalan dengan tridharma perguruan tinggi. Rencana pembangunan Kampus Terpadu Universitas Serang Raya dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada skala prioritas berdasarkan kebutuhan perkembangan ilmu dan teknologi. Kampus Terpadu Universitas Serang Raya terdiri dari gedung utama dan pusat bisnis, 6 gedung fakultas, gedung perpustakaan dan pelayanan terpadu, gedung serbaguna, sarana ibadah, asrama mahasiswa, sarana olahraga, rumah sakit, guest house, dan komplek perumahan dosen. Pada tahap pertama, alhamdulillah telah rampung pembangunan gedung utama Kampus Terpadu Universitas Serang Raya. Gedung berlantai 7 ini terdiri dari 53 ruang perkuliahan, 14 ruang laboratorium, 16 ruang manajemen, ruang perpustakaan, dan ruang pelayanan serta auditorium. Segera dibangun gedung penunjang 5 lantai yang akan digunakan untuk perpustakaan, laboratorium teknik kimia, klinik, dan kantor organisasi mahasiswa. Gedung yang dilengkapi kamera CCTV ini dimungkinkan memonitoring kegiatan perkuliahan setiap saat, sehingga program evaluasi mutu internal dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten. Universitas Serang Raya, the gate of the future.